Yo, welcome back, Minasan sama gue, Sasaki di game perkenalkan Tsubasa Dream Team. Oke, di channel ini gue akan PvP ya, PvP melawan seorang Yonko. Waduh, ya. Siapa lagi kalau bukan Sleep FC ya. Dia terkenal dengan tim Jepan Birunya dan udah sangat melegenda ya. Ya, soalnya dia sudah sering ikutan turnamen-turnamen versi global ya. Jadi bukan hanya se-Indonesia tapi secara global dan sering masuk final. Waduh, ya. Mantep itu timnya ya. Tapi sebelum itu ya, gue mau ngomong sebentar ya. Kan ini udah kelar ya. Gue udah kelar, apa itu namanya? Event. Ya, event no life ya pokoknya ya. Dan ini masih belum gue kelarin. Apakah ini perlu direcord ya? Kalian komen aja di bawah. Ya, tapi kalian tahu sendiri lah ya gameplay gue kayak gimana ya. Jadi kalian komen aja ini perlu direcord apa enggak, kan lumayan ada tontonan sambil cari gold coin. Iya, daripada gold coin mantengin apa buat gerak-gerak sendiri ya. Jadi nanti kalau kalian mau direcord ya nanti direcord ya. Apa Dream Championship ya. Oke, lawan tim birunya Sleep FC ya, gue udah persiapin. Ya nggak tahu sih, oke ini formasi apa, formasi event ya, apakah berhasil apa enggak. Soalnya bukan cuma timnya, orangnya juga jago. Ya ini udah kebeli ya, Japanese player physical. Waduh, mantep. Oke, jadi karena Jepang biru gue pakai ini ya, ini main 4%, lumayan lah ya, main 4%. Terus kemudian pakai Santana seperti biasa karena gue gak ada Napoleon. Ya pakai seadanya aja lah ya, tapi ini udah lumayan kok. Biasa pakai yang hijau karena yang merah nanti bakal gak berguna sama sekali ya. Iya, Jepang dikasih Tsubasa bisa apa? Tsubasanya apalagi kipernya kan Dream Fest ya, merah dan Jepang. Waduh, itu auto. Nightmare. Oke, dah itu doang lah ya kayaknya ya. Gue masih mencari penggantinya si Izawa. Waduh, ini kayaknya harusnya Misugi ya, Misugi hijau ya. Atau si Kazuo. Kapan tapi dikasih? Aduh. Ya oke, langsung ke TKP. A few moments later. Oke, akhirnya. Wah, gila. Walaupun powernya 830 tapi ini dalamnya, wah gila, ini perfect ini ya. Ya semoga aku gak dibantai terlalu jauh lah ya. Ya gak perlu menang, yang penting meminimalisir kebobolan. Sleep FC ya, kalian kalau udah sering nonton PvP pasti udah gak asing lah ya. Itu tim, kalau kalian apa itu main tim biru Jepang itu panutan itu. Ya, HA-nya pas terus. Stunnya juga pas ya. Kemarin dia nge-share itu siapa itu namanya? Ken tembus 30.000 punch ya. Itu gimana nembusnya coba? Santana aja cuma berapa shotnya? 25 aja gak nyampe ya. Padahal 45%. Ya, jadi kalau gue ada napo masih ada harapan ya. Sekarang udah gak ada harapan. Naponya gak dapet soalnya. Oke, ini game besi lewat mana coba? Kayaknya isinya tukang begal semua ya. Hey. Ya walaupun 0-0 tapi sudah. Hey, jangan, Vivan aja ya. Biar tetap di kotak penalti si satu gentil ya. Tapi kalau di balance itu tetap keluar kotak penalti ya. Gak tau kenapa ya. Hanya segini banyak bro, ini cuma 4% bro. Ini dapat berapa ya? 3%, 2%? Banyak bro, apalagi Yuga ya. Yuga malah bisa tembus berapa itu Yuga? Auto intercept, kenapa tidak nyala? Oke, 24.000 ya. Soalnya dia kayaknya kena main physical ya. Oh, nggak kena main physical ya. Kenapa? Padahal dia good defense ya, kenapa dia maju ya? Jadi ya, apalah. Please! RNG! 124.000. Genjo gue aja cuma berapa ya? Genjo aja cuma 21.000 kan kayaknya. Ya santai ya 20.000 kan. Ah!
Iya, soalnya dia nggak di dalam kota. Oh, 22.000 ternyata. Waduh. Wis lah. RNG ya, gue masih menang elemen sih ya, tapi tetap aja 2.000 itu banyak. Apalagi nanti ini ada pre-sale. Waduh. Wah, aman. Aman. Iya, kalau sampai tim biru ada pre-sale, wah parah ini. Gak ada pre-sale-nya aja, udah susah ya. Aduh! Kenapa harus nge-lag? Gila ini mah kenapa nge-lag ya? Wah. Please dong, intercept dong. Iya, ini sama jangka stamina ya. Aduh, aku mulai nge-lag ya. Tapi gua fatal. Oke, ini pakai A ketangkep gak ya? Coba lah. Ya, karena kalau gue maksa pakai S itu bahaya. Iya, udah tekor stamina-nya. Baiklah, RNG. Waduh, ya, padahal dia gak dapet buff banyak ya, tapi tetap temeselin ya Roberto ya. Oke, gak apa-apa lah, dibales. Oke, dia cuma ada itu ya, cuma ada intercept ya. Ini bisa lewat ya. Ayo, kenapa harus critical? Waduh. Jadi ini sih langsung besot. Kenapa harus di saat critical? Wah, ini kata beban kedua bisa kuat apa enggak ini Genshin? Sampai di utara penghabisan ya, gue gak ada cadangan soalnya. Oh ada Ken, lupa ada Ken, sorry. Hanya beban kedua harus Ken ya. Oh! Oke, aman. Ya, kesalahan terus dari tadi ya. Kenapa gue kasih kelaman dulu ya. Ya, desperasa. Ini bisa begal juga. Oke, pilih momentum yang paling tinggi ya. Masa masih terbegal. Oke, critical. Oke, nanti gue menyusuri lewat pinggir aja. Iya, susah bro. Please lewat dong. Oke, aman. Pelangi dong. Ya ini harapan terus. Wow. Wow. Akhirnya RNG berpihak ya. Ya ini dimain cegelan pertama aja kita ngeselin. Apakah dia juga pelangi? Tolong, jangan keras. Oh, itu mampu. Masa kayak gini ya, tembus. Iya, waduh. Astaga. Udah hoki satu-satunya. Auto intercept dong. Oh iya, udah hoki satu-satunya ya. Kenapa gitu amat ya si klub ya. Oke, akhirnya masuk kotak penalti, tapi ini gak jamin sih. Oke, stamina udah habis pula. Ini amat RNG. Pelanis sih pelanis. Tapi kalau kenapa yang buat apa, kok? Please! Aduh, terjun ya. Yoshikoi! Oke, ini gue gak bisa, dah ikhlasin aja lah ya. Aduh. Satu-satunya kesempatan. Kenapa habis latihan? Oke, ada 4 menit. Ini gue tendang pakai AoE.
bisa gak ini ya? Paling gak murah stamina dikit lah ya. Ini ya ini harus dikuras ini dua-duanya ini bahaya ini. Ya masalah. Ya nanti isi full power ya urusan belakangan. Tapi kayaknya enggak sih dia soalnya ada sisa full power so. Ini kalau sampai ke intercept parah ini. Memang stopnya parah. Ayo dong mental mental ke Yuga atau ke siapa itu? Siapa itu namanya? Santana lah, tapi kayaknya diket sih ya. Dia staminanya masih banyak soalnya. Iya. Tidak ada solid block ini padahal dari WC. Ya gak apa-apa, masih 2-0 ya. Gue masih berharap ada rainbow yang lain. Iya, sekali rainbow nabrati ya. Ngeselin kuat. Bisa berapa kali lagi? Ini gue mau ganti ini tapi jelas kena bully sih ya. Ini S30 aja, waduh. Gak susah. Tapi dia stamina-nya juga kurang banyak sih. Ya ngapain aja lah. Masih percaya Genzo ya, nanti kalau emang kelihatan tidak terselamatkan ya ikhlasin aja lah. Ya, contohnya tidak terselamatkan itu ya kayak oh kritikal kuning, kritikal pelangi, dah ikhlasin aja lah. Ya, harusnya beda, mukulin satu, tapi kenapa harus tiap. Oke, Jito malah. Aduh, kenapa harus si monyet itu ya, itu adalah Britain itu. Oke, lewat sini bahaya, dia bisa intercept ya. Bahaya sekali lewat sana. Karena tidak dianjurkan. Majunya nanggung amat ini Yuga. Aduh! Kenapa gak bisa lewat saya tadi? Hei! Itu intercept dong! Nice! Tidak terselamatkan auto intercept. Gila ini jauh banget ini. Oke. Ini tackle-nya. Tackle-nya juga gede pula. Gak bisa. Kasih. Jangan. Stamina Yuga khusus ya, stamina Yuga khusus. Ya, harus dikasih ke Santana ya, biar bisa bantu. Oke, ini bisa apa ya? A50 ternyata ya? Waduh. Apakah dia bisa jumpan? Wah, banyak sih. Oke, yolo. Kali aja ya kan, soalnya kan menang cepat. Nah, gini maksudnya kayak gini. Oke. Aduh gila, soalnya cuma dong 1.000 ya. Waduh, ada blok lah. Nani kore. Ini mau gue pakai juga sayang, ya baju gajel. Sama buat kiper ya. Terus buat kiper. Oke, momentum gak kurang. Ya, dia pasifnya gak nyala, cuma tetap gede kena HA. Ini mungkin kalau S30 mungkin agak sakti ya mungkin. Ya, gak dapat juga tuh. Oke, ayo lo ganti gue begal lo. Begal apa kayak gini? Gila, kita ke derby dari stamina sebiasa ya. Saka wa hitori janai, ikuzo!
Please, nyangkut dong. Oke, aman, aman. Kenapa harus dari pinggir ya? Oke, nanti aja lah, besok aja lah ya. Gak bisa. Susah bro, cari posisinya susah ya. Cari boleh aja susah. Oke, pelatih lagi. Ini kalau sampai nabrak yang lagi, waduh. Ya, cuma masalahnya itu dari pinggir ya. Dari pinggir itu pasti power sama momentumnya kurang ya. Apakah RNG berpihak? Iya, jadi tolong dua kritikal tapi tetap aja pian ya. Wow! Oke. Gila, parah, parah. Aduh, harusnya dua-dua ya, agak seru ya. Kenapa tadi pian? Eh, gak apa-apa, ayo kritikal pelani, mampir terus ya. Iya, itu masalahnya kita ngambil bola apa enggak ini masalahnya? Oke. Kita nggak bisa apa itu nggak bisa begal ya pakai Yuga ya, dia start defnya jelek soalnya. Iya pelani lagi. Tapi nggak mungkin sih ya, sepelani pelaninya startnya cuma berapa itu. Oh, mundur mundur mundur, penalti area master aktifkan, penalti area master woi. Kita masih bisa ngepas sih. Cuma sampai gitu ngepas ya. Oke, apa? Wah, kita pun. Oke, kalau Crimson S30 ya, cuma S1 aja udah serem ya. Tapi apalagi S30. Wow! Gila, gak rugi ya, gue tolak yang Dreamcast ya. Mantap sih itu. Tapi ini waktunya tinggal berapa ya? Iya, lapangnya hampir habis. Waduh! Waduh, gila. Ini keren amat ini orang. Oke, stamina gue juga habis. Waduh, centil andalanku. Ya, ini tinggal Genjo sih. Tapi kayaknya kalau Genjo gila sekarang. Ini yang masalah. Iya. Dia dia udah very good ya. Nah, RNG lah ini. Enggak usah berharap ya, RNG tetap RNG. Wow! Padahal menang elemen ya, memang masalah Dreamcast itu memang mantep. Padahal menang elemen ya, tapi tetap aja. Jadi emangnya, kayaknya emang harus gue naikin ya, Santana sama si Masal. Sama-sama good soalnya. Ya, makasih Mas Randy atau ownernya Sleep FC ya. Keren sih. TP itu bukan, TP itu cuma angka, lihat aja. Ini gue menang TP berapa ya, tapi dia di in-game-nya tetap sangar. Soalnya emang HA-nya itu apa, TP-nya naiknya di in-game, bukan dari luar ya. Jadi TP luar itu cuma pemanis ya, yang bener tuh yang di in-game. Kayaknya emang gue cari Dreamcan, terus Napoleon DC ya. Ya buat meng-counter semua pemain yang ada. Dan ini ada banner baru, sayangnya nggak ada Sawada DC ya. Kayaknya gue nggak gacha lah ya. DP juga nggak ada, gacha dari mana juga. Ini nunggu Sawada DC, terus yang AWI, apa? Yang 2018 gue cari yang AWI WC.
Terus yang Dreamfest cari yang Kasbu, udah itu doang ya. Jadi kayaknya semua debut gue skip di akun utama. Ya kaca semua nggak ada Dreamfestnya. Ya udahlah ya, gila. Jago-jago. Itu udah pemainnya keren, yang main jago. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semangat bikin video. Sampai ketemu di next video.